Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scott Tutorial. Di video kali ini saya akan mereview cara pembuatan layangan dari daun pohon jati. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk ukurannya sekitar 50 cm lebarnya. Untuk panjangnya kurang lebih ini 55 cm. Oke, ini saya bereksperimen yang pertama kali membuat layangan dari daun pohon jati. Dan ini saya mencari daun yang masih basah, lalu saya jemur sendiri sehingga untuk keringnya bisa bagus seperti ini, bisa rapi sehingga tidak mengkerut untuk daunnya. Jadi di sini nanti saya akan menerbangkannya, bagaimana layangan ini apakah bisa melayang atau terbang. Nanti simak terus videonya. Oke. Jadi di sini saya pasang kerangka lidi. Ini fungsinya sebagai penyeimbang. Jadi jika dibalik seperti ini apabila keberatan sebelah sini, nanti ini sebelah sini bisa digeser seperti ini. Dan apabila bebannya terlalu banyak sini, nanti bisa diatur sendiri. Kalau ini daun pohon jatinya ini terlalu besar yang sebelah sini, kemungkinan nanti di sini akan dipotong sedikit apabila tidak bisa terbang. Jadi seperti itu. Dan daun ini menurut saya kurang kering sempurna karena kemarin hujan, jadi keringnya hanya seperti ini aja, cuma kaku, nggak bisa berubah warna menjadi coklat. Untuk daun jati kalian bisa mencarinya di ranting yang bagian bawah supaya nanti ketika dijemur cepat keringnya seperti itu. Ini tadi saya sudah pasangkan tali, ini saya coba kemungkinan bisa terbang, nanti dikontrol lagi ketika mau menerbangkan di sawah. Ini insya Allah bisa terbang. Saya akan mencobanya dulu.